Sepekan setelah penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Serang, Nikita Mirzani harus melewati hari-harinya di Rutan Serang hingga pertengahan November nanti. Kepastian Nikita menjalani penahanan hingga 20 hari semakin jelas setelah penangguhan penahanan yang diajukan pengacaranya ditolak. Kabar penolakan permohonan penangguhan penahanan justru diterima lebih cepat oleh pengacara Dito Mahendra. Sebab Fahmi Bahmid yang menjadi pengacara Nikita mengaku belum mendapatkan kabar apa-apa. Karena saya sampai detik ini yang mengajukan permohonan belum mendapatkan informasi apa-apa. Permohonan penangguhan penahanan itu kan sebetulnya hak ya, mau dikabulkan atau ditolak itu semua menjadi kewenangan daripada institusinya. Kalau ini kan jaksa berarti JPU-nya yang biasanya ditandatangani kasih pidum atau kejari. Saya belum menerima baik WhatsApp, yang kalau Anda bilang pakai WhatsApp, WhatsApp pun tidak terima. Tertulis pun apalagi tidak terima. Karena hari Sabtu sekarang ini, saya biasanya berkomunikasi dengan di hari kerja, misalnya hari Kamis. Dan itu pun saya pasti akan datang di kantor kejaksaan untuk bertemu langsung dengan kasih pidum atau dengan kejari. Hari ini kita mendapat konfirmasi dan juga sudah diberitakan oleh beberapa media online. Keterangan yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serang bahwa permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita Mirzani ditolak. Dapat saya tegaskan bahwa tindakan jaksa penuntut umum menolak permohonan penangguhan penahanan yang disampaikan atau yang diajukan oleh Nikita Mirzani merupakan sebuah keputusan yang tepat, keputusan yang matang, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penolakan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita Mirzani oleh Kejaksaan Negeri Serang itu sudah berkesesuaian dengan kewenangan yang diberikan oleh KUHAP kepada jaksa penuntut umum, yakni Kejaksaan Negeri Kota Serang. Merasa belum menerima kabar penolakan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan, Fahmi Bahmid akan langsung ke Serang hari Senin besok. Ia akan memastikan kabar penolakan tersebut sehingga bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Sebagai orang hukum, ia paham bahwa soal mengabulkan penangguhan penahanan adalah kewenangan Kejari Serang. Untuk menanyakan prosesnya seperti apa, penangguhannya kalau memang tidak dikabulkan, ya sudah tidak dikabulkan. Kalau dikabulkan, ya sudah dikabulkan. Kan itu nanti ada pasti hari Senin. Dengan ditangguhkannya permohonan penangguhan, dengan tidak disetujuinya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita Mirzani, kita sangat berharap bahwa jaksa segera mempercepat proses pelimpahan ke Pengadilan Negeri Serang untuk selanjutnya ditetapkan oleh pengadilan sidang perdananya. Penahanan Nikita Mirzani oleh Kejari Serang memang menjadi pusat perhatian publik. Titik perhatian tidak hanya di sekitar kasus perseteruannya dengan Dito Mahendra yang memang panas, tapi juga persoalan lain, termasuk munculnya orang-orang yang pernah berperkara dengan Nikita. Salah satunya Indra Tarigan, yang diduga membuat syukuran, meski hal tersebut segera dibantahnya. Oh, saya nggak ngurusin yang orang lagi begitu. Tanya hukum ke saya. Kalau Anda tanya tumpeng-tumpeng, nanti saya harus ke Senen nanti. Saya tahun 2018 pengacara Kris Hatta, dia membela waktu itu Billy Saputra, terus saya dihina-hina, dimaki-maki sama NM. Awalnya dari situ saya dihina, ibu saya dihina, ya namanya ibu saya dihina, yang melahirkan saya, ya saya nggak terima, ya saya senggol balik lagi anaknya dia, ya saya nggak terima, ya saya senggol balik lagi anaknya dia. Kita sering lapor nih, beda cuma satu hari, tapi lapor saya dikondisikan. Laporan saya itu tau gak awalnya gimana? Saya yang lapor di Polda, dia yang lapor di Polda, laporan saya itu jatuh ke Polsek Pancoran. Bukan ke Polres lagi loh.
Ya kali seorang, ya kali kasus ini undang-undang ITE ditangani sama Polsek, gak mungkin saya tarik lagi ke Polres. Dulu juga dia menyerang saya karena masalah anak, padahal sebetulnya saya mewakili dari Sajat Ukra adalah untuk hanya untuk bisa ketemu mungkin 2 jam, 3 jam bermain sebentar. Itu tujuannya, tidak ada mau mengambil alih anak itu atau mengambil alih hak asuhnya. Jadi itu pun menjadi kemarahan dia terhadap diri saya. Saya sih nggak tahu ya harus memaafkan atau tidak. Kalau kita memaafkan itu orang minta maaf, kita memaafkan. Tapi selama ini saya tahu dia tidak pernah minta maaf dengan saya. Tapi selama ini saya tahu dia tidak pernah minta maaf dengan saya. Kalau dia masuk penjara kan dia nggak bisa ngurus anaknya sendiri, terus dia nggak bisa cari uang buat anaknya, pastilah pikirannya campur aduk dan mungkin akhirnya asam lambungnya naik, terus jadi sakitnya macam-macam. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.